Jadi sudah pasti beberapa orang itu atau beberapa teman-teman punya keinginan sesuatu, gitu, achievement sesuatu, gitu. Seberapa besar kontribusi sangat lebih baik jika kontribusi, jadi pencapaian itu datang dari 100% is our contribution. Walaupun sebetulnya di dunia nyata nggak ada yang seperti itu. Pencapaian terjadi karena adanya kolaborasi, gitu. Jadi apakah harus kita yang dominan? Nggak harus. Apakah semuanya artinya kita nggak bisa chip in terhadap pencapaian? Enggak juga, gitu. Jadi pencapaian itu bisa diraih dengan berbagai macam cara, tidak harus berdarah-darah sendiri. Kita bisa harus cari chemistry dengan siapa kita bisa mulai, platform apa yang bisa kita dapatkan, gitu. Tapi kalau ditanya lagi balik, seberapa penting pencapaian? Lebih besar pencapaian penting, gitu. Tapi tidak harus dilakukan sendiri.